Oke, bro. Ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan kita akan nge-review sebuah mini light bar ya dengan warna merah kalau nggak salah. Oke. Pertama, kita akan buka bungkusnya. Isinya cuman ini. Kotaknya udah nggak perlu, pinggirin. Pas lagi juga nggak perlu ya. Singkirin juga. Jadi nggak bisa. Oke, jadi ini adalah mini light bar dengan channelnya ada 6 biji channel ya. 6 biji channel dengan mika warna merah. Kalau dilihat satu channelnya ada 4 LED ya. Satu LED-nya 3 watt ya. Tapi untuk keseluruhan dengan amplinya dia menggunakan 60 watt. Oke, masih bagus. Di sini adalah sikring. Kalau kita lihat juga bisa dibuka. Di sini ada sikring kalau nggak salah 5 ampere. Tuh kan 5 ampere. Dan ada bisa lagi tutup. Ini ya, tombol on off-nya. Ini tombol mode, ini tombol on off. Kalau dia di pencet kayak gini dia akan nyala nanti kalau udah hidup. Ini kalau kita pasang pasangannya di tempat ini ya, colokan bikin rokok itu apa namanya? Bikin api rokok itu ya, di mobil. Kita pakai arus watt 12 volt ya, ampere besar. Dan di sini ada magnet dan juga dilengkapi karet ya. Ini bisa dilepas nggak nih? Oke, di sini ada magnet. 4 biji magnet ya. Bisa digeser. Oke. Dan di sini ada karet biar kalau diletakin di mobil dia nggak tergores ya. Oke, ada dua bracket ya. Dua karet juga. Dan ada 8 magnet. Oke, dan karetnya juga bisa nempel kalau digini. Oke, nah jadi untuk lampu kita akan coba nyalain ya menggunakan aki 12 volt ya. Ampernya lupa ya berapa ya ampernya? Gak tau lah, mungkin 10. Oke, kita akan coba nyalain. Untuk minnya atau negatifnya di bagian bodinya ya, ini. Kalau plusnya di sini, bagian ujung. Hai, oke. Karena ini sangat kecil, oke. Nah, jadi oke. Untuk nyala ya. Kalau warnanya ini ya, warna merahnya ini nyala, berarti dia nyala ya. Oke. Berfungsi semuanya dengan baik ya, warnanya merah. Warna merah ya fungsinya. Oke. Nah, kita akan coba modenya ya. Dari modenya pertama ya. Ini di siang ya. Siang di waktu terang ya. Modenya pertama ya. Satu, loku mati. Oh ya. Oke, berarti ada mode matinya. Ini otomatik ya. Mode memutar kita giniin ya. Tuh. Makin cepat dia ya. Nyala semuanya. Makin cepat ya. Oke. Versi cepatnya. Cepat. Oke, mode kembali lagi ke bentukan
mode normal ya. Kayak gini. Kita akan coba dimatikan lampunya pas di kegelapan ya. Kita mode ini dulu ya, kosong ya. Ini mode kosong. Kita matikan. Pertama, mode pertama. Mode kedua. Ketiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Oke, ada 10 mode ya. Mode 10 mode penerangan, oke. Kita akan off dulu. Nah, jadi untuk lapisan kenapa ya bunyi nyala ke dia? Untuk lapisan dasar atau ininya dia menggunakan aluminium atas dan bawah ya. Mika akrilik warna merah, tebel. Kalau lensa dari dalamnya ini menggunakan mika akrilik putih ya. Gitu. Jadi ini udah dilengkapi waterproof. Waterproof ya. Dia tahan dari segala hujan dan badai ini. Kecuali diketok pakai palu dia bakalan pecah mungkin. Belum dicoba sih dimasukin di dalam akuarium nantinya. Mungkin bisa nyelam. Oke. Itu aja untuk modenya, gampang ya. Pencet-pencet doang. Ini kita bisa lepas atau pasang kalau mau digunakan atau enggak. Kita masukin dalam mobil, kalau mau kepake letakin aja dari ke atas, udah gitu aja. Jadi simpel ya. Namanya aja mini light bar. Mungkin dari TBD juga ya. Kurang tahu. Karena di kotaknya tadi tidak ada tertulis mereknya ya. Jadi kita lihat aja dulu sih. Enggak ada merek sedikit pun ya. Cuman mini light bar warna merah, mika merah, slim. Oke. Kayaknya gitu aja ya untuk reviewnya. Enggak ada yang lain. Bunyinya juga enggak ada. Oke. Mungkin kalian udah paham cara pemasangannya, cuman dicolokin aja. Kalau minusnya di sini, untuk plusnya di sini, oke. Nah, jadi untuk kalian yang mau beli mini light bar-nya bisa kalian langsung kunjungi di Welen Strobosiren Kalimantan ya. Untuk nomor WA bisa kalian chat di 0813 4645 6789. Untuk nomor telepon yang bisa kalian hubungi langsung bisa di 0857 3145 6789, oke. Nah, jadi untuk kalian yang suka dengan video ini bisa kalian like dan di share lah kalau video ini bermanfaat lah bagi kalian, oke. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Untuk kalian yang mau request video lainnya silahkan ditulis di kolom komentar, oke. Sampai jumpa lagi di next episode, bye bye.